Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya melakukan kegiatan reses di RW 04 Jaka Kencana. Jadi kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama dengan para RT, pengurus RT, lingkungan dengan bapak-bapak, dan yang sesi kedua dengan para ibu-ibu, PKK, posyandu, dan lain-lainnya. Kenapa dibagi dua? Karena yang pertama terkait dengan ketentuan prokes bahwa kapasitas ruangnya maksimal 50%, sehingga kita harus membagi agar mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah 50 orang, karena memang maksimal satu sesinya adalah 50 orang. Nah, dalam masa pandemi seperti ini kita juga perlu mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan. Karena kita semua ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir, sehingga masyarakat harus selalu aware pada kesehatannya, terutama dari lingkungan keluarga. Karena di sini di lingkungan ini sudah zero COVID, tapi bukan berarti ini lengah untuk lingkungan. Mereka semua harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Yang kedua, juga bersama-sama harus kita semua di masa pandemi ini harus saling tolong-menolong, bangkit dari keterpurukan untuk bersama-sama bangkit untuk berkegiatan, meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga ibu-ibunya mungkin nanti bersama-sama bisa melakukan kegiatan usaha, sehingga ini bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Nah, yang ketiga juga saya sampaikan bahwa dalam rangka reses ini, kita ingin reses ini menjadi reses partisipatif, sehingga saya mendengar langsung partisipasi dari warga terkait dengan prioritas-prioritas kebutuhan di lingkungan ini. Di samping infrastruktur, tentu ada beberapa hal yang juga menjadi prioritas, yaitu prioritas untuk kegiatan lingkungan, terutama untuk kebutuhan posyandu dan ibu-ibu PKK di lingkungan ini. Sehingga lewat kegiatan reses ini, mudah-mudahan insya Allah saya akan kawal menjadi program prioritas pokok-pokok pikiran saya. Di bulan April lalu sebenarnya kasus COVID itu sudah menurun, tapi memang kita ketahui saat itu kita melakukan kunjungan di rumah sakit umum daerah dan juga beberapa rumah sakit swasta di Kota Bekasi, itu sempat 60% itu bed khusus untuk isolasi pasien COVID itu sudah kosong. Tapi kemudian terjadi lonjakan kembali di awal Mei. Dan ini mungkin juga munculnya klaster-klaster, ada buka puasa bersama yang beberapa waktu lalu, dan sekarang muncul mudik. Sehingga yang saya harapkan semua masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak melakukan pulang kampung, bagi yang sudah terlanjur melakukan pulang kampung untuk segera melakukan tes PCR sehingga diketahui apakah yang bersangkutan sehat atau tidak, sehingga memudahkan untuk tracking, untuk screening mana yang keluarganya teridentifikasi atau tidak. Ini boleh minta tanggapannya sebentar terkait dengan adanya WTP untuk pemerintah Kota Bekasi dari BPK gitu. Bagaimana tanggapan Ibu selaku sebagai anggota Dewan gitu, Bu? Ya, kita tentu bersyukur ya bahwa sekali lagi Kota Bekasi memperoleh apresiasi dari pemerintah, memperoleh WTP. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bekasi sendiri. Ya, insya Allah kita semua support pemerintah Kota Bekasi menjadi yang terbaik lah. Harapan Ibu untuk kedepannya untuk pemerintah Kota Bekasi seperti apa, Bu, harapannya Ibu? Tetap kita semua saling bahu-membahu dalam rangka untuk bangkit dari pandemi ini. Kita support anjuran pemerintah Bekasi untuk melakukan protokol kesehatan, sehingga mudah-mudahan kita semua keluar dari masa pandemi ini dengan tetap semangat berjuang untuk bangkit dari kesulitan di masa pandemi. Insya Allah. Terima kasih.